Agresi Israel atas Palestina beberapa waktu lalu mengundang simpati seluruh negara di dunia, terutama umat Muslim, tak terkecuali warga Maluku Utara. Sedikitnya masyarakat Maluku Utara mendonasikan dana sebesar 500 juta rupiah. Dana tersebut bersumber dari sumbangan warga Maluku Utara, yang dikumpulkan melalui posko Al-Munawar. Donasi warga Malut itu, dengan resmi sudah diserahkan secara simbolik kemarin di gedung Duafa Center Ternate. Sebagaimana diketahui, aksi solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina dilakukan sejak tanggal 21 hingga tanggal 30 Mei tahun 2021. Donasi sebesar 500 juta rupiah itu disalurkan di tiga tempat, yakni Majelis Ulama Indonesia Pusat, Aksi Cepat Tanggap dan Nusantara Peduli Center Abdillah Onim. Untuk MUI diberikan donasi sebesar 100 juta rupiah yang akan diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron Tepi Barat Palestina. Kemudian 150 juta rupiah diberikan ke NPC Abdillah Onim untuk disalurkan bagi kepentingan anak yatim, makanan untuk pengungsi dan distribusi air bersih di jalur Gaza, sementara 250 juta rupiah disalurkan melalui ACT untuk pembelian mobil ambulans. Mobil ambulans tersebut rencananya akan bertuliskan sumbangan masyarakat Malut untuk Palestina. Koordinator penggalangan dana untuk Palestina Hasbi Yusuf menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyumbang serta stakeholder yang turut membantu terlaksananya penggalangan dana. Hasbi menuturkan, masyarakat Malut akan selalu peduli terhadap pihak-pihak yang terzalimi. Ditegaskan kemanusiaan ini akan terus dilakukan untuk membantu sesama umat yang tertimpa musibah, baik bencana, maupun peristiwa apapun yang membutuhkan bantuan masyarakat.